Akhirnya Ultraman Upin dan Ipin bisa kita kalahkan. Ayo, sekarang kita serap saja kekuatan mereka. Baiklah, tuanku. Aku tidak akan menyerap kekuatan mereka. Mereka untukmu saja. Kau memang sangat bolos, anak buahku. Oke, aku akan menyerap kekuatan mereka berdua. Pertama si Ultraman Ipin ya. Kekuatan ini memang sangat besar. Aku sangat puas. Oke, sekarang giliran Ultraman Upin. Aku akan menyerap kekuatannya. Wah, aku merasa sangat kuat sekali. Wah, sepertinya kekuatanku sudah full nih. Wah, melawan siapapun aku pasti menang. Mantas. Aku merasa sangat segar sekali. Wah, merasa sangat bugar banget nih. Ayo, anak buahku. Sekarang kita kuburkan Ultraman Upin dan Ipin. Baiklah, tuanku. Ayo, kita kuburkan. Oke, ayo kita gali kuburan. Tak makan setahun pun aku masih sangat kuat nih. Kekuatan Ultraman Upin dan Ipin sangat besar. Aku bisa mengalahkannya dengan cara yang sangat licik. Lol. Mantap sekali. Iya, bos, kelicikanmu seperti sang kuni. Kau memang benar-benar paling licik di dunia ini. Tentu saja, anak buahku, kita harus licik. Sebagai monster kita harus bisa licik. Kalau tidak, kita pasti akan kalah. Lol. Baiklah, tuanku. Kuburannya sudah selesai. Ayo kita kuburkan Ultraman Upin dan Ipin. Iya, anak buahku. Sebelum ada yang tahu, kita harus menguburkannya. Oke. Oke, anak buahku. Ayo kita segera menguburnya agar tidak berbau. Baiklah, tuanku. Serahkan padaku. Sementara itu Ultraman Ginga dan Ultraman Taiga patroli, teman-teman. Lihat nih. Wah. Di mana ya? Ada kejahatan. Aku bosan sekali nih tidur di rumah. Waduh. Wah. Ternyata di sini ada nih. Wah. Hai kalian. Sedang apa kalian di sini? Dasar buta. Kau tak lihat kami sedang mengubur Ultraman Upin dan Ipin. Lol. Waduh, kenapa kalian berbuat kejahatan seperti itu? Kalian tak patut ditiru. Di mana Ultraman Ginga dan Ultraman Taiga ya? Mereka di sini. Wih, mau bertarung nih sama Godzilla nih. Walaupun kalian berbanyak, aku yakin kalian akan kalah. Aku sudah menyerap kekuatan Ultraman Upin dan Ipin. Sombong sekali kau. Aku adalah Ultraman Z Delta. Kekuatanku lebih kuat darimu. Jangan sombong kau, Ultraman Z Delta. Ayo kawan-kawan, kita selamatkan Ultraman Upin dan Ipin. Tenanglah Ultraman Upin. Berhenti di sana Ultraman Ginga. Serangan laser api. Wah, ini sangat panas. Aduh. Teman-teman, tolong aku. Aku baru merasakan api yang sepanas ini. Astaga. Sepertinya Godzilla ini memang benar-benar semakin kuat. Iya nih, lebih baik kita selamatkan dulu Ultraman Ginga. Ayo kita bawa pergi. Iya, nanti saja kita urus Ultraman Upin Ipin. Kita hidupkan kembali Ultraman Upin Ipin dengan kekuatan Ultraman Raksasa. Iya. Ayo Ultraman Ginga, kita pergi. Ayo cepat membuat baik. Anak buahku, lihatlah, mereka pergi kabur. Iya bosku, ayo kita lanjutkan untuk menguburkan Ultraman Upin dan Ipin. Iya, ayo kita kuburkan saja.
Shhh. Wah, pemirsa. Bagaimana dengan keadaan Ultraman Upin dan Ipin nih nasibnya? Wah, ingat saksikan episode selanjutnya ya, kawan-kawanku.